Halo Wal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengaktifkan atau menggunakan suara OK Google atau asisten Google. Dan bagaimana caranya? Langkah yang pertama yaitu teman-teman dapat buka pada menu pengaturan. Langkah berikutnya kita cari pada menu pengaturan yaitu Google. Jadi teman-teman nanti di settingan HP-nya mungkin beda-beda ya setiap HP letaknya, tapi teman-teman dapat cari aja yaitu pada bagian menu yaitu Google. Kita pilih. Langkah berikutnya kita scroll ke bawah, selanjutnya kita pilih yaitu menu setelan untuk aplikasi dari Google. Kita pilih. Selanjutnya kita pilih menu yaitu penelusuran, asisten dan voice. Selanjutnya kita pilih. Langkah berikutnya kita pilih menu yaitu asisten Google. Langkah berikutnya kita pilih menu yaitu voice match. Di sini ada keterangannya yaitu ajari asisten Anda untuk mengenali suara Anda. Oke ya, yang ini. Oke, selanjutnya kita pilih. Langkah berikutnya di sini pada OK Google dan Voice Match, keterangannya di sini masih off ya. Teman-teman untuk mengaktifkannya, teman-teman dapat pilih yaitu klik on-kan. Langkah berikutnya di sini teman-teman dapat mengucapkan OK Google untuk mendeteksi atau mengenali suara kita ya. Oke, selanjutnya kita ucapkan. Oke Google. Oke Google. Oke. Jadi teman-teman di sini harus melengkapi lingkarannya untuk mengenali suara itu sebanyak 3 kali. Oke Google. Oke, sekali lagi. Oke Google. Oke, selanjutnya di sini OK Google sudah siap. Langkah berikutnya yaitu kita pilih selesai. Selanjutnya nanti akan muncul keterangan seperti ini, menyimpan audio Anda adalah pilihan. Mulai menyimpan audio atau lain kali. Di sini akan saya pilih lain kali. Oke, selanjutnya teman-teman di sini apabila sudah mengaktifkan dari setelan OK Google, di sini keterangannya sudah on. Selanjutnya teman-teman dapat close saja dari menu pengaturan. Selanjutnya pada bagian menu sini teman-teman tinggal mengucapkan OK Google. Oke, kita coba. OK Google. Maka akan muncul keterangan seperti ini. Apabila teman-teman ingin membutuhkan sesuatu dari Google atau asisten Google, teman-teman tinggal mengucapkan saja ya. Oke, di sini teman-teman bisa tinggal klik saja pada keterangan gambar mikrofon di sini apa yang ingin teman-teman bantu atau teman-teman dapat informasi dari OK Google. Oke, kita coba ya. Halo Google. Apa kabar Google? Biasa saja nih, saya sedang cari-cari fakta menarik, mengecek cuaca, dan lihat-lihat di Google Play. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin mengucapkan lagi, tinggal tekan saja keterangan gambar mikrofon ini. Terima kasih Google. Oke, jadi demikian teman-teman bagaimana cara untuk mengaktifkan fitur dan menggunakan suara dari OK Google atau asisten Google. Jadi teman-teman di sini tanpa mendownload sebuah aplikasi, namun kita harus mengaktifkan settingannya ya pada HP kita yaitu pada settingan Google.
Oke, demikian teman-teman bagaimana cara mengaktifkan fitur suara dari Oke Google atau Asisten Google. Semoga informasi ini dapat membantu dan bermanfaat. Saya Keri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.